Hello guys, welcome back to my channel guys. Hari ini saya berada dekat Tanjung Batu sini guys. Apa yang menarik, saya nak membawa anda melihat matahari terbenam nanti guys ya. Sebelum tu saya nak pergi ke bawah sana dan mungkin saya akan ambil membuat drone footage nanti guys ya. Ramai pengunjung pada hari Minggu ni guys. Kita nak pergi dekat padang sana guys. Kita nak fly. Kita nak fly drone sekejap ni guys. Sebab sementara menunggu nak lihat nak buat footage matahari terbenam dekat jam 3. Sekarang jam dekat 6 sudah guys. 5:59 guys. Kita nak pergi sini, kita nak fly drone sekejap. Lepas tu kita akan ambil footage matahari dekat jam 3 ni guys. Itu yang special sikit video kali ni guys. Kencang kat sini guys, harap dapat flight drone nanti guys. Pada satu lepas saya ada juga nak buat konten, nak tengok sunset sana guys, tapi sayang saya terlambat, tak dapat nak ambil footage sunset dekat sini guys. Saya sampai 6:30 lebih guys. Mungkin hari ini kita sempat lah sebab matahari lagi tinggi guys. Okey, pada anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya guys, support channel saya guys. Saya akan membuat konten-konten yang menarik lagi supaya anda dapat menonton di channel saya. Saya di dalam channel saya buat konten random ya guys, saya campur-campur guys. Food vlogger, drone footage, vlog, semua saya buat guys. Sekejap lagi, matahari nak terbenam guys. Agak kacau sikit pokok kayu sana guys. Kita ambil tempat lain sikit nanti guys. Harap dapat flight lah. Sebab ini laluan cepat terbang juga sana guys. Jadi kita flight tak tinggi, flight rendah juga. Sampai pasal ni di sana nanti guys. Okay guys, saya nak mulakan drone footage guys. Stay tune to my channel.
Okay guys, tadi kita dah selesai flight drone, ambil drone footage kat sini guys. Kita ada ronda-ronda sekejap kat Tanjung Batu ni. Dia konten lain dari lainnya guys. Saya ada gabungkan drone footage dan vlog guys. Sekarang kita masa untuk kita nak lihat sunset guys. Itu dia sunset guys. Menarik guys. Masih ramai pengunjung sini guys. Masih ramai pengunjung walaupun sudah dekat jam 6. Dan 6.30 sudah dekat jam 6.30 sudah. Masih ramai pengunjung. Hari ini hari Minggu guys. Memang biasa orang santai-santai lah guys. Setiap hari sehat kan hari Minggu. Guys, sunset guys, Tanjung Batu Bintulu guys, menarik guys. Di vlog saya yang lepas saya dah buat konten sunset ya, ini sebut konten sunset dengan drone. Banyak saya buat konten vlog ronde dan saya buat konten drone footage kat Tanjung Batu minggu lepas. Saya dah upload dekat YouTube. Pada anda yang nak tengok channel saya, subscribe guys, support channel saya guys. Ini keadaannya di Tanjung Batu guys, walaupun sudah dekat 6.30 guys. Cuaca baik guys. Kita ambil dari drone footage tadi dari sana, dari tepi sana hingga ke hujung sana ada bangunan asnaf ke tadi ya, bangunan asnaf saya tak tak pasti sebab belum pernah pergi di bangunan sana aja. Waduh, aku dah nak tenggelam guys, matahari guys. Setian guys, nak pergi bawah sikit guys. Nak jalan-jalan kat satu tu. Kaya nampak cantik sikit guys footage ni. Mungkin saya ada cut juga video ni, clip ni. Tak terlalu panjang nanti guys. Mungkin saya akan edit guys, insert guys. Menarik guys, pesan ni. Berada dekat batu-batu guys. Banyak kapal di tengah laut guys. Dekat batu ni guys, kencang angin guys. Harap dapat dengar lah apa yang kita punya footage, suara. Saya punya suara dapat audio, dapat clear nanti guys ya. Masih ramai pengunjung guys. Sunset terbenam. Yang paling menarik bagi saya ya matahari terbenam guys. Bila dia terbenam nampak menarik guys. Tak biasa tengok kat tempat lain jika ada bukit kita terdapat lihat sunset matahari tenggelam guys. Kali ini kita dapat sebab kita bertentangan dengan laut Cina Selatan ya guys.
hampir tenggelam guys, matahari guys. Lima minit sudah guys saya punya video nih guys. Harap yang sudi menonton lebih lama tu tonton ya guys, support juga channel saya. Saya perlu watch time juga guys, bukan subscriber. Bab kalau nak jadi YouTuber nih guys, banyak banyak yang kita perlu, syarat-syarat yang kita perlu, apa tu, yang kita perlu ikut ya guys, seperti subscriber dan jam tayang. Ada target guys. Di dalam channel saya ni mungkin video ke 55 saya gelap saya guys. Sebab banyak video juga saya sudah rakam guys. Tapi yang paling banyak saya dekat kawasan Bintulu sini guys. Harap dapat dengar audio ya guys. Harap jelas saya punya audio. Sebab mungkin ada budget saya nak beli pakai wireless mic guys, biar supaya terang saya punya audio guys, lebih clear lagi saya punya audio. Audio saya kira nak buat time lapse guys, tapi tak sempat saya rasa. Mungkin saya buat macam ni je, kita buat ringkas ataupun kita dekat-dekat nanti apa yang penting, apa yang tidak penting guys. Lebih kurang dalam berapa minit nanti matahari itu terbenam guys. Itu pun dah terbenam guys, hampir terbenam ya guys. Sikit lagi guys. Ya guys, hampir terbenam guys matahari. Sudah hampir tenggelam guys. Di dalam berapa minit lagi. Kalau tak ada awan itu clear cantik guys pemandangan dia. Sebab ada lindung awan juga guys. Kita cuba zoom. Oh tak, sekejap guys. Nah, zoom je guys. Itu dia guys. Kita zoom je guys. Mungkin kurang jelas ya kalau saya zoom ni guys, sebab saya menggunakan Fimi Plum 2 ya guys. Mungkin dia punya zoom kurang jelas ya guys. Mungkin ada budget nanti saya nak ambil Sony FPR X3000 lah guys, supaya lebih jelas lah buat konten ni. Sebab Sony FPR X3000 itu yang paling mantap guys kalau buat vlog. King of the King guys. Okay, tenggelam guys. Kita nak lihat dia paling bawah nanti guys. View kali ni agak panjang guys. Sebab mungkin saya bagi episode ke ataupun saya terus dalam satu konten ke guys. Masuk dalam satu konten supaya senang lah guys. Nak lihat guys, ni saya rasa dah video ni dah lebih dari 10 minit guys, 15 minit guys. Kalau kita cut-cut apa yang tidak perlu nanti guys, ya pendek sikit guys. Pertama tadi saya nak cuba ambil footage dekat
drone footage dekat Medan Jaya tadi guys ya, dekat pintu. Tapi saya sudah suntukan masa tadi guys, sebab tu saya tahu hari Minggu memang ramai pengunjung dekat sini guys. Sebab takut ada tempat nak parking, saya awal sikit lah sampai sini nak cari tempat parking. Belum mula saya parking, cari tempat parking dekat sebelah sana guys, penuh guys. Saya pindah dekat sebelah sini guys, nasib ada tempat parking guys. Kalau tak ada, tak sempat juga saya nak ambil footage ni guys, matahari ni guys, benar ni. Hampir tenggelam guys. Kira saya nak buat drone footage juga tadi. Awal saya nak pergi turun guys, sebab masa tu saya balik rumah lagi, ada barang tertinggal guys. Balik rumah, kena balik rumah ambil barang yang tinggal sebelum buat konten ni. Tenang guys, ini guys, bila waktu petang. Saya pakai Boya microphone ni guys, tapi kurang jelas lah guys. Kalau saya tulis lain, contoh saya tulis tepi dia kurang jelas guys, kalau tak pergi depan gini guys. Itu sebab tu saya nak ada budget tu, saya nak beli mic tu, mic the wireless mic microphone, biar jelas kita buat audio guys. Sebab audio ni kalau tak terang tak menarik guys. Sebab saya edit video pun gunakan handphone juga guys. Saya pernah bagi full dia punya audio bila masuk dekat YouTube, seperti kita tengok di Android TV dia kurang jelas juga dia punya suara guys. Kali music kita simpan tu yang jelas guys, suara kurang jelas. Banyak juga video saya yang kena claim hak cipta juga guys. Sebab bisa sudah settle guys, sebab mula-mula kita jadi YouTuber pertama dulu guys, kita tak tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh kan. Itulah pengalaman dia guys, sudah 1 tahun lebih guys saya berguna kamera Timmy Plum 2 ni juga, lebih kurang dalam masa 1 tahun lebih sudah guys. Sebab saya starting buat konten guys dekat YouTube bulan 3 2021, kalau tak silap saya, pertama saya buat upload video guys. Dan sekarang sudah bulan Mei guys, bulan 5, dah sudah 1 tahun lebih punya channel guys ya. Harap yang sudi support, boleh support saya punya channel guys. Itu dia guys, tidak nampak lagi guys, sebab terlindung kat awan tu guys. Saya ada nak cuba dapatkan kamera Sony FDR X3000 tu guys, tapi belum tercapai guys, harga mahal guys, harga batu, keras dia punya harga guys. Boleh guna Pimi ni, kamera budget sikit guys. Kalau Sony FDR dia punya sound tu power guys, saya harap saya dapat capai apa yang senang tu guys. Sebab Sony itu kalau buat vlog paling rare guys. Minit lagi guys, sekarang jam sudah dekat 6.37 guys, kita masih dekat Tanjung Batu ni guys. Udara yang segar, weather juga muncul ni guys.
kita masih menunggu hari betul-betul terbenam, guys. Okay guys, pemandangan di sebelah pelabuhan Bintulu ya guys. Saya nak bagi sikit pemandangan di sini. Dah nampak dah guys. Kita zoom sikit guys. Itu guys pelabuhan Bintulu guys. Boleh nampak dari Tanjung Batu sini ya guys. Lepas Bintulu guys. Sampai nak tamatkan video ni guys. Sudah nampak gelap sini guys. Sekarang 6.42 sudah guys. Saya begini keadaan matahari guys. Gelap sudah guys. Waktu petang ini keadaannya guys. 6.43 guys. 6.47 tadi. Kalau tak silap saya. Ya, 6.43. Cucu 6.43 sudah guys. Saya gelap guys. Gelap di sana. Gelapkan. Sebab saya menggunakan 4K 30 frame per second guys. Saya ambil footage ni 4K guys. 4K 30 frame per second. Kita tak guna mode malam ya guys. Kita tak setting pergi mode malam. Kalau mode malam mungkin dia ada dapat terang sikit guys. Okay guys, jangan lupa subscribe channel saya guys, support channel saya guys. Kalau nak komen tu boleh komen dekat bawah description saya punya channel guys. Pada anda yang telah support saya, terima kasih guys kerana menyokong channel saya hingga sekarang. Dan kita nak balik ni guys, sebab masa dah tamat, tak ada apa yang kita nak ambil lagi video kat sini. Matahari pun dah jauh tenggelam dia dah guys. Kita nak tengok dia turun ni guys. Tari benam tadi guys. Sampai di sini guys. Kita jumpa lagi di video saya yang seterusnya di channel saya guys. Saya ada juga membuat posting dekat Bintulu News kita guys. Saya ada buat posting
reportaj juga dekat Bintulu News guys. Pada anda yang nak tengok dekat Bintulu News, boleh pergi ke Bintulu News Official ya guys. Di sana anda boleh menonton short video reportaj daripada channel saya guys. Jumpa lagi guys di video yang akan datang. Bye bye guys.